pagi, saat ini Joni dan Kiki ya sedang sarapan pagi ya. Akur banget tuh Joni dan Kiki guys. Sarapan pagi pakai sawi ya. Sarapan pagi nih sambil dijemur biar dia makannya lahap. Masih bersama channel Mas Putut ya guys. Semoga channel Mas Putut bermanfaat buat Anda, terutama bagi yang memelihara baby sulcata ya, baby kura-kura sulcata. Semoga bermanfaat buat Anda ya. Ini kura-kura saya lagi sarapan pagi pakai daun sawi ya guys. Nanti siangnya kita kasih pelet, ukurannya sesendok ini aja, sendok apa ya, sendok es krim, es krim. Ini makanya agak lahap banget guys, suaranya cekut-cekut gitu. Ini si Joni si Kiki ini emang kalau saya kan 4 hari kerja ya guys, berarti dia tuh jemurnya seminggu itu 3 kali. Nanti habis dikasih makan kita kasih, kita rendem. Oke. Ini biar makannya lahap dulu. Masih bersama si Joni dan Kiki ya guys. Makanya sangat agresif banget. Apa dia lapar? Karena kemarin sore sama siangnya saya kasih peletnya itu cuma dikit, jadi paginya biar agak gerasang gitu makannya. Ini Joni si Kiki ini bener-bener mantap pokoknya guys, mantap pokoknya ini, lahap banget. Alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali semenjak kena MMPD itu, yang si giginya itu makanya udah lahap, benar-benar lahap. Tinggal kita merawatnya aja sih. Besok saya mau mencoba yang paradis, cuman harganya agak mahal ya, duitnya nggak nyampe. Ya moga-moga YouTube-nya tembus lah YouTube-nya, mudah-mudahan bisa buat beli yang paradis. Baby paradis aku mau nyoba. Ini posisinya sekitar jam 9-an ya, kurang lebih jam 9-an saya jemur di loteng saya, di loteng kosan saya. Saya ini ngekos guys, makanya juga agak lahap banget. Jadi cara makannya unik guys kura-kuranya, tapi rahangnya lama-kelamaan kemarin enggak saya ini udah mempan banget rahangnya, giginya tuh mulutnya udah bisa motong-motongin daun-daunnya ini. Untuk lihat tuh dia sambil mengasah giginya biar itu biar jadi nggak usah dirajang-rajang, udah utuhan aja kayak gitu, biar itu ragangnya biar kuat. Ini si Joni ini ngapain ini gangguin makannya si Kiki aja. Nah, kalau si Kikinya makannya lahap banget. Ini udah kenyang dia. Oh, si Joninya.
rezekinya belum. Karena udah bukturnya udah dewasa. Oke guys, begitu aja video yang saya unggah nanti ya. Jangan lupa subscribe di channel Mas Putut ya. Semoga channel Mas Putut bermanfaat buat Anda yang melihatnya. Jangan lupa komen, like ya di video saya selanjutnya. Oke.